أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظم شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة لا ريب فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ياسر ولا تعسر يا كريم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اما بعد yang saya kasihi tuan pengerusi surau kita barisan dan kuasa pengurusan pentadbiran surau tuan imam kita tuan-tuan dan puan-puan yang bersama pada malam ini, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat lagi untuk kita berkongsi ilmu dari kitab hadis yang disusun oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Abakri. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat mengambil manfaatnya dan memberikan kita kekuatan untuk kita beramal yang apa yang kita faham. Muka surat 62 iaitu kita masuk dalam bab hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayanzura ila utaqaillahi minan nari falyanzur ila almutaallimin. فوالذي نفس محمد بيده ما من متعلم يختلف إلى باب العلم إلا كتب الله له بكل حرف وبكل قدم عباده سنة وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة ويمشي على الأرض والأرض تستغفر له ويمشي ويمسي ويصبح مغفورا له وشهدت له الملائكة ويقولون هؤلاء متقى الله من النار. Yang bermaksud dia kata, siapa yang ingin melihat orang yang dimerdekakan Allah daripada api neraka, ataupun siapa yang nak tengok orang yang dianya sepatutnya masuk neraka tapi dilepaskan Allah daripada api neraka, nak tengok orang tu, dia kata, maka lihatlah para muta'allimin, lihatlah kepada orang yang belajar agama. Lihatlah kepada orang yang belajar agama. Agama di sini, agama Islam lah. Bukan pergi belajar agama Hindu, pergi kuil dia.
kan? Ya, ambil Islam lah. Maka demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Ini satu dipanggil taukid. Ya, ha, memang pun siapa-siapa pun nyawanya dalam genggaman Allah. Tapi ayatnya dikata, ha, maka demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang pelajar yang berulang alik ke pintu orang alim. Ya, pergi ke rumah orang alim. Ataupun pergi ke mana-mana tempat pengajian yang ada situ orang alim. Melainkan Allah menulis untuknya bagi tiap huruf yang dipelajari dan tiap langkah. Ada dua tu. Ya, Allah menulis untuknya, untuk siapa? Untuk pelajar ilmu tadi, orang yang belajar ilmu tadi. Bagi tiap huruf, bukan perkataan, ya, bukannya ayat. Huruf ni maknanya, kalau kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ada 17 huruf. Ha, itulah dia. Ya. Dan tiap langkah, langkah dia untuk belajar itu, sama dengan ibadah 1 tahun. Dan untuk tiap langkah 1 kota di syurga. Setiap langkah dia itu, bulan alik pada rumah dia, ke rumah Tok Guru, ke surau, ke masjid yang dia belajar itu. Ya, 1 kota di syurga. Dibina oleh Allah 1 kota di syurga untuk dia. Ha, bukan satu rumah, 1 kota. Kan? 1 kota. Dan tiap ia berjalan, dia pergi. Tuan-tuan naik motor, naik kereta. Jangan bimbang. Kan? Ha, tidaklah rugi. Sebab Allah mengetahui, Maha mengetahui berapa langkah walaupun tuan naik kereta. Naik motor kan? Tetap juga dikira Allah. Tapi di sini dia kata, tiap langkah, tiap berjalan dimintakan ampun oleh bumi dan tiap pagi dan petang diampunkan dosanya. Langkah sekali melangkah itu, bumi akan, dipijak bumi itu, bumi itu akan memohon keampunan. Wal-ardu tastaghfirahu. Bumi akan memohon kepada Allah supaya Allah mengampunkan kita yang langkah kita tadi itu pijak atas bumi itu kerana pergi menuntut ilmu, supaya dosa pagi, dosa petang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan disaksikan oleh malaikat bumi yang kita pijak itu memohon doa kepada Allah supaya ampunkan orang yang melangkah pijak bumi, melangkah untuk ilmu, supaya orang itu, hamba itu diampunkan dosanya pagi dan petang. Perkara itu disaksikan oleh malaikat. Bahkan mereka berkata, siapa mereka? Iaitu malaikat. Bahkan mereka berkata, yakni malaikat berkata, mereka inilah yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Ini hadis ni tak kita jumpa sebenarnya masa kita belajar dalam bab kitab Tanbih Al-Ghafilin dulu. Tapi nak macam mana kitab ditobal kan? Senang itu lebih muka surat dia, kita lupa. Tapi diangkat hadis ini daripada kitab tersebut. Itu yang pertama, hadis yang pertama tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dan hadis yang kedua daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal ala zahril ardi salasatun. Talabul ilmi wa jihadu wal kasbu. Lianna talibal ilmi habibullah wa ghaziya waliyullah wal kasibu sadiqullah. Amal yang utama di atas muka bumi ini 3. Amalan yang utama di atas muka bumi ini 3. Yang pertama, penuntut ilmu. Yang kedua, jihad. Yang ketiga, bekerja, pekerjaan. Ha, bila pekerjaan ni,
teringat saya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah ada lagi amalan? Apakah ada lagi amalan yang ganjarannya besar juga sama macam jihad fi sabilillah?" Jihad fi sabilillah. Maka kata Nabi, "Ada." Ada. Apa dia? Seorang suami dia keluar mencari kerja yang halal, kemudian rezeki itu dia bawa balik dan dimakan oleh isterinya dan anak-anaknya. Maka pahala dia boleh makan itu daripada dia dapat rezeki yang halal, dianya diberikan anugerah seumpama membina sebuah masjid. Itu kita tengok sini hadis ni, dia gabungkannya wal jihadu wal kasbu. Jihad, lepas tu bekerja. Bekerja. Jadi yang kita bekerja ni tapi kena betulkanlah ya. Mesti dianya muqabaqah bisyar'i. Kerja kita itu mesti ianya menepati panduan-panduan syarak. Kalau dia melanggar syarak, terkeluarlah, tak dapatlah yang bina masjid tadi. Tapi kalau kita bekerja, dia dalam dalam landasan syarak, kita akan dapat insya-Allah. Seperti kita membina sebuah masjid apabila rezeki itu dimakan oleh isteri dan anak-anak. Baik. Kerana dia kata li'anna talibul ilmi habibullah. Kerana penuntut ilmu itu dia adalah kekasih Allah. Orang yang menuntut ilmu itu kekasih Allah. Habibullah, kekasih Allah. Wal ghazi waliyullah, dan orang yang berjihad itu adalah waliyullah. Dia adalah wali Allah. Dan orang yang berusaha itu siddiqullah. Siddiqullah. Orang yang bekerja itu adalah siddiqullah. Siddiqnya apa dia? Orang yang duduk makam yang kedua daripada empat makam. Makam yang pertama, Nabi. An'amta alaihim minan nabiyyin. Wasiddiqin. Duduk di dalam makam yang kedua. Wasyuhada wassalihin. Jadi tinggi makam tu. Lepas makam Nabi, dia duduk makam siddiqin. Yang sini dia kata, orang yang bekerja itu adalah siddiqullah. Tinggi makam dia. Maknanya pada empat makam yang tinggi itu, dia duduk di makam yang kedua, siddiqin. Cuma kita biasa berdoa bila orang meninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di kalangan hamba-hamba yang soleh. Siapa hamba yang soleh? Yang keempat tadi. Nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin. Kita tanya balik, kenapa kita kedekut sangat doa kita tu, ha? Sebab diperuntuk empat. Empat ni. Kan? An'amta alaihim. Allah akan menikmat kepada mereka itu. Siapa mereka itu? Ruh tadi. Ruh, para ruh tadi kan? Allahumma qulhum min diqi qabli wal luhud. Kan? Mana min diqi? Kembali pada ruh yang itu. Supaya dianya diberi nikmat oleh Allah bersama-sama minan nabiyyin. Para nabi. Para siddiqin, para syuhada, para salihin. Tapi kita bila doa, kita kedekut. Kita kata minan salihin. Mudah-mudahan ditempatkan almarhum daripada kalangan orang yang salih. Tidak kedekut sebab kita memang itu kebiasaan kita lah. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Lais As-Samarkandi juga. Ada juga ini dapat dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin. Dan kita telah baca sebelum ini. Okey. Kita tengok sedikit tentang beberapa pandangan ulama. Saya nak ambil situ. Ya. Dia kata pujangga berkata, ini maknanya orang sastra lah. Orang sastra kan. Sebenarnya kalau kita baca kitab Hikam, banyak kalimah-kalimah sastra itu. Perpustakaan peribadi anda adalah kebun yang rendang
dan taman yang penuh dengan bunga-bunga di sekitar rumah anda. Perpustakaan peribadi kita ni adalah kebun yang rendang dan taman yang penuh dengan bunga-bunga di sekitar rumah anda. Nikmatilah kebun dan taman itu bersama dengan para ulama, para bijaksana, para sastrawan dan para penyair. Maknanya kita punya rumah kita ada perpustakaan, ada kitab-kitab kan. Bagi orang yang tak ada kitab, rak-rak kitab di rumah dia, janganlah kata tak ada. Sebenarnya kan, di sekeliling rumah kita itu juga adalah perpustakaan. Sebab alam ini adalah banyak rahsia-rahsia yang perlu kita renung. Kalau terenung bersama, cuma nak merenung itu kenalah direnung dengan kacamata bersama para ulama. Sebab itu dulu kalau tengok wali Allah, saya pernah baca tu kitab tu, dia pergi, ialah dia nak pergi sembahyang berjemaah di surau, di masjid. Zaman dulu biasanya surau atau masjid ni akan dibuat dekat berhampir dengan sungai. Sebab itulah sumber air senang nak berwuduk semua kan. Dekat sungai. Dekat dengan kubur. Ada hikmah-hikmah yang di situ. Jadi ulama' ni, wali Allah ni, dia pergi ke sungai tu dan dia main air. Tapi belumlah masuk waktu lagi. Jadi orang heran tengok dia ni. Lama orang tua ni sejuk, penakut mandi ke? Kan kita sampai tu mandi bau-bau lah kan. Dia tak mandi lagi. Ekor dia main air tu. Dia main-main kan. Kuk dia terjun dalam sungai, terkait ikan. Ada juga makna yang terfaham. Ini duduk mencangkung, dia main air. Jadi orang yang tak faham kata, ayo orang tua ni. Apalah buang masa? Tak. Dia tak buang masa. Dia sedang merenung alam air dengan ilmunya. Sebab dia ulama. Kita ni, kita renung alam dengan panduan para alim. Jadi tengok air tu, dia tengok air, dia mana air, dia kata, dia terasa betapa besarnya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya dengan baru hanya air yang mengalir. Air sungai. Dan sungai ni mengalir, dia kata, tidak ada noktah berhentinya. Dan dia datang pula, tak tahu mana puncanya. Dan tak pernah habis-habis. Mengalir ni bukan sedikit, banyak. Tapi tak pernah habis. Kan, kalau dalam baldi, kita buka, lama-lama habislah. Tapi tak pernah habis. Di situlah dia membawa diri dia merenung kebesaran Allah. Itulah. Maka sungai yang mengalir itu menjadi perpustakaan dia. Itu contoh. Jadi kita besok pergilah ke depan rumah kita tu, menung dengan bunga tu. Kan? Orang rumah pagi kita masuklah sarapan lah. Janganlah layan kita menung lagi. Bila tanya, kenapa pula lama mana? Bunga itu perpustakaan saya. Kan? Kalau ada orang rumah kita sini, dia fahamlah. Tapi yang tak datang tu, dia kata, pula golai abah kau tu. Sebab, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pujangga yang kedua, bawalah selalu catatan kecil di dalam poket kamu. Buku 35 lah. Buku 35 kan. Dalam saku anda. Untuk mengatur pekerjaan dan waktu. Mengingatkan anda akan janji-janji yang anda buat. Dan untuk mencatat hal-hal penting menurut anda. Tak perlu lagi buku kecil sebab kita dah ada handset. Eh? Bahkan boleh kita set. Satu jam lagi ada meeting. Eh? Senang aja gitu. Tapi sungguh tuan-tuan. Kalau boleh. Kan? Saya dulu saya amalkan. Tapi lepas itu, yalah kita ni time anda. Tapi tak anda tu lepas lah. Saya letakkan tu buku memang. Bila tu tidur tu manung tu kan. Datang idea, baik buku catatan. Bab kadang-kadang benda tu ilham. Kan kita termenung tidur tu, datang dia. Kan? Contoh tadi saya minum tu, saya menung. Ya. Datang idea, sebab besok pagi nak cakap. Oh, saya tak tahu catatan. Kan? Kadang-kadang kita carilah poin-poin dia. Baik. Nombor tiga, pujangga berkata, sekali waktu lakukanlah perjalanan untuk menyegarkan semula suasana hidup. Sekali waktu, satu waktulah maknanya. Satu waktu tu, kita banyak waktu ni. Banyak waktu, waktu makan, waktu bekerja, waktu tidur, waktu ni. Satu waktu, lakukanlah perjalanan
untuk menyegarkan semula suasana hidup, untuk melihat perihal dunia di luar dunia, kan? Untuk melihat hal baru, negeri-negeri lain. Perjalanan adalah satu kenikmatan tersendiri. Macam itu, siapa itu? Haji Zul itu kan, Dr. Ji? Kan, ha. Gila. Kan, ha. Macam itunya pengusi, pergi naik motor satu grup sampai tengah nung kan. Ha, pergilah kan. Sebab ada masa nak apa. Macam saya tu malam sudah buat rumah. Pergi tengok Taman Bungo, Kapital Jaya. Ha. Kan? Masuk RM10. Sampai jam, bawa anak-anak. Ada anak 3 orang, bawa jom. Tapi anak sudah besar berlaku dah. Dah pergi belajar. Tapi tak bekerja lagi, duduk dengan ayah dia. Kan? Ha, pergi bawa. Oh, jam. Oh, sampai-sampai. Dah nak talkie dah. Macam nobal. Kita masuk je. Dah niat dia berumah nak masuk. Tapi bab tu, tak masuk je. Pergi jumpa. Berapa tiket masuk? RM10. Boleh kurang ke? Tak boleh kata. Bayarlah RM50 masuk. Masuk. Tengok dah nak habis dah. Jom keluar. Lebih kurang dalam 20 minit tapi lah. Jadilah. Bila orang cerita, kita pun, saya pergi juga kan. Pergilah. Dapatlah bergambar. Kan? Alhamdulillah. Lakukan. Jadi dia kata, perjalanan adalah satu kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan tersendiri. Saya dah anak dara saya, dia belajar di USI. InsyaAllah 5 bulan ni dia temu lugu. Untuk guru tahfiz di Unit 10. Mengajar tahfiz. 10 bulan dia dapat temu lugu di Putrajaya. Jadi guru Kementerian Pendidikan. Anak baru temu lugu, tuan-tuan. Doakanlah. Kojo dia, tuan-tuan ni perempuan. Kojo dia suka naik bukit. Sampai ke Bromo tu deh. Kau kecil duit mana adik? Dia simpan duit bersuara dia. Pergi ke Surabaya, Bromo, kan? Pergi ke Thailand pun deh. Pergi ke Korea pun deh. Tapi duit kau-kau lah. Duit dia lah. Apa tu? Memang dia nak laki bukit. Siap nak tongkat dengan big ni apa semua. Kasut. Itu sah. Yang seorang ni pula lain pula. Abah, saya tak ada orang. Laki bukit ni. Lemah Pergilah kita ikut dia. Jelabah. Dia betul putih. Pergilah betul putih. Kan? Saya kata, macam ni tak jalan adik. Ya. Abah masa kecil dah sok dah. Puih lang somak nak bermurtah dulu. Baik. Kemudian, faedah membaca itu banyak. Dia kata. Pujangga yang keempat. Antaranya, melancarkan lidah. Betul tuan-tuan. Apabila ada banyak maklumat dan kita susun maklumat itu, saya biasa buat rakaman, saya gantungkan kertas depan saya ni. Poin-poin-poin supaya tak tertinggal. Sebab kita dibantu. Tapi insyaAllah lancar poin tu. Sebab kita ada dibantu oleh tadi kita tengok. Sebab poin tu kita yang buat. Kita dah baca tu. Tentu kita takkan nak gantung kitab. Takkan nak tengok kitab mana boleh. Poin-poin tu. Baru maknanya lancar lidah kita. Mengembangkan akal. Betul. Mengembangkan idea kita, menjernihkan fikiran, menghilangkan keresahan, mengambil pelajaran daripada pelbagai pengalaman, memetik nilai-nilai keutamaan dengan kita membaca tadi. Membaca memang kuat. Orang yang kuat membaca, dia akan dapat mengatasi dari segi ikhtiarnya. Saya sebut tu ya, sebab sana ada satu ni sunnatullah. Satu lagi iradatullah. Sunnatullah dia ada dua. Terikat pada dua. Usaha dan ikhtiar. Saya bercakap di sudut sunnatullah. Yang iradatullah, itu orang yang tak membaca pun kalau tak izinkan dia nyanyuk, tak nyanyuk jugalah. Kan? Itu dibincang lah. Jadi dalam sunnatullahnya, usaha dan ikhtiar banyak membaca itu, dia boleh menghilangkan ataupun tidak berlakunya nyanyuk dalam diri kita. Wallahu a'lam. Yang kelimanya, kata-kata Sayyidina Ali berkata, manusia ada 3 jenis. Seorang alim rabbani, iaitu apa maksudnya? Orang alim rabbani ini, iaitu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang murid pelajar yang ingin selamat. Murid ni dia belajar ingin selamat daripada maknanya kesusahan, selamat daripada tipu daya,
Ya. Dan selain itu, rakyat jelata pengikut tiap suara seruan. Condong mengikut arah angin. Jadi beliau juga berkata, di tiga-tiga ni tuan tuan guru tadi dengan murid dengan rakyat yang suka ikut mana kecenderungan, kan? Condong ni, condong ni, condong ni ikut ini. Jadi situ dia kata, Sayyidina Ali kata, beliau berkata tiga benda ini ilmu lebih baik daripada harta. Ha, ilmu lagi tuan-tuan, kan? Ha. Kalaulah contohlah, contoh ini saya lontarkanlah. Saya sendiri pun tak ada lagi jawapan tu. Ha. Kalau bulan Ramadan, tuan-tuan bangun malam untuk merebut malam Qiyamul Lail. Kena pula di malam Lailatul Qadar. Tiga tu datanglah seorang yang tuan tak kenal dia. Oh, sedang cerita berzikir tu, dia datang, dia assalamualaikum, assalam dengan jubah putihnya, kan? Dia kata, "Saya nak bantu tuan. Tuan pilihlah," dia kata. "Nak kayu, duit banyak. Nak mananya berilmu tinggi atau nak jawatan bosa?" Mana bosa apa? Ini satu je. Agak tu di mana tuan? Jadi tuan balik fikir ke rumah lah. Okay, yeah. Jadi tiga tu selalu saya bayangkan, kalaulah aku beribadah ni bulan Ramadan, datanglah yang kita tak kenal, tiba-tiba tahun tiga ni kan. Ataupun kita tidur, kita mimpi. Katalah mimpi itu bertemu Rasulullah. Ya. Lepas itu dia kata nak bagi tiga kelebihan. Tapi satu yang pilih. Pertama, kayu. Yang kedua, kau akan ada jawatan besar. Yang ketiganya, ilmu tinggi. Mana nak ambil tuan-tuan? Ya. Pilihlah. Jadi dia tinggal tuan-tuan pilihlah. Jadi sini, kalau di sini kata, ilmu lebih baik daripada harta. Dan ilmu bertambah. Ilmu akan bertambah. Jika disiarkan. Mana jika diajar pada orang. Ilmu itu akan bertambah jika diajar pada orang. Harta kalau kita beri pada orang akan berkurangan. Jika dibelanjakan. Dan ulama itu akan tetap hidup selamanya. Meskipun jasadnya tidak ada. Maksud tu bukanlah jasad dia, ilmunya hidup. Kan? Walaupun dirinya dah tak ada. Contohnya kita baca Fiqh Manhaj Imam Asy-Syafi'i yang telah pun diterjemahkan daripada bahasa Arab 3 jilid dan bahasa Arab itu ditulis oleh doktor ulama yang hebat itu Syekh Mustafa Bura dan juga Syekh Wahbah Zuhaili dan Ibrahim Ar-Raja'i. Tiga orang ulama ni. Tapi dua orang ni dah meninggal. Waktu saya diminta oleh Tuan Mufti minta keizinan untuk menterjemahkan kitab tu, saya pergilah cari tiga orang ni. Ketiga ni serial. Tapi dua dah meninggal. Tinggallah Datuk Wahbah Zuhaili. Saya jumpa dia di masjid, dia mengajar, saya jumpa, kata saya kata ada penting surat surat daripada Jatah Tanggamo, kan? Jatah Mufti. Dia pun kata, itulah budak ni tak, ini budak ni kata memang wakil Tanggamo ni, wakil Mufti ni. Dia kata, jemput saya ke rumah. Dia pun pergilah follow di belakang, pergi ke rumah dia. Betul Zahbah Zuhaili. Pergi rumah dia tu, dia orang alim bertaraf dunia, tuan-tuan. Kan? Bukannya seliap dunia, kitab dia. Rumah dia, tuan-tuan, saya duduk atas kerusi macam tua. Saya kata, "Ya Allah tu Syih ni." Kan? Malu saya. Kan? Duduk ni. Dia pun duduk situ juga. Kamu sofa tak ada tuan-tuan. Ya, dia tu. Satu yang minta keizinan untuk untuk diterjemahkan buku itu. Okey. Dah tak, kan? Mustafa Bura dah tak ada dah. Ibrahim Al-Raja'i pun dah tak ada dah. Tapi kitabnya masih hidup. Masih lagi hidup. Kan? Jadi itulah dekat maksud tadi itu, ianya orang tu hidupnya. Jasadnya tidak ada, maka ajaran mereka selalu diingat dalam hati. Kitabnya kita baca, macam saya baca buku
apa ni kitab keyakinan hakiki Syekh Ramadan Al-Luti. Dah meninggal, dia syahid. Tapi kitab ni kita masih baca. Dia dah tak ada lagi dah. Tidak ada baca. Mudah-mudahan berkat kita. Sebab dia mulia. Dia mati syahid kan. Mati dibunuh oleh Bashar. Itu tuan kelebihan ilmu. Jadi kita sekat dulu. Suri teladan ni tuan-tuan baca kat rumah. Nanti pada akan datang kita masuk tajuk baru. Iaitu memelihara air waktu. Memelihara waktu ini. Ada satu buku dikarang oleh ulama'. Diterjemahkan oleh. Dalam bahasa Melayu oleh. Dato' Syuhada. Dah diterjemahkan. Tentang maknanya keajaiban waktu. Dan diterjemahkan oleh Dr. Syuhada buku tu. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana, jumpa tentang kelebihan waktu, belilah. Kita akan baca, nampak tentang keajaiban, keajaiban waktu itu sendiri. Senanglah. Dan kita Arabnya dah pun diterjemahkan oleh Dr. Syuhada kita. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.